Selamat pagi, saudara-saudara terkasih. Selamat mensyukuri anugerah Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kita hari ini. Berjumpa kembali dengan saya, Sandy Murniati Santoso, dalam Sapaan dan Renungan GKI Salatiga pada hari ini, Senin 2 Agustus 2021. Untuk mengawalinya, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk hari baru ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Sebelum kami menjalani kehidupan kami pada hari ini, kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Berkatilah sehingga menjadi pengingat bagi kami akan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan sebuah kisah yang saya dapatkan dari kiriman WhatsApp seorang teman, yang saya yakini juga banyak dari kita yang juga mendapatkannya. Tetapi pagi ini saya senang untuk membacakannya bagi kita semua. Judulnya adalah Nilai-Nilai Yang Membentuk Peradaban. Seusai Ronaldo bersama Real Madrid memenangkan Liga Champions 2014 di Stadium of Light Lisboa, mega bintang itu tak melakukan selebrasi bersama teman-temannya. Ronaldo justru memisahkan diri. Dia berlari mendatangi tribun penonton dan merangkul seorang lelaki sambil berurai air mata. Publik terperangah. Siapakah pria itu sehingga bisa mendapat kehormatan begitu besar dari Ronaldo? Lelaki itu bernama Albert Frantau. Ternyata Ronaldo dan Albert memiliki kisah kehidupan yang luar biasa indahnya. Suatu kali Ronaldo mengatakan, "Saya harus berterima kasih padanya, Albert Frantau, sahabat lama saya. Semua kesuksesan saya berawal darinya. Kami pernah bermain bersama untuk tim yang sama di Liga U18. Ketika seorang pencari bakat datang berkunjung, dia mengatakan bahwa siapapun yang mencetak gol paling banyak akan bergabung dengan akademi. Dalam pertandingan seleksi itu, kami memenangkan pertandingan dengan skor 3-0. Saya mencetak gol pertama. Lalu Albert mencetak gol kedua dengan sundulannya yang indah. Tapi gol ketiga adalah sejarah bagi kami. Albert berada dalam posisi satu lawan satu dengan kiper. Dia berhasil mengecohnya. Posisi saya di belakang Albert. Dia bisa segera mencetak gol. Tapi ternyata dia mengopernya pada saya. Dan sayalah yang akhirnya mencetak gol ketiga. Maka sayalah yang mendapatkan tempat untuk pergi ke akademi. Seusai pertandingan, saya menemui Albert dan bertanya, kenapa dia melakukannya? Albert menjawab, karena kamu memang lebih baik dari saya. Lalu ketika para wartawan pergi ke rumah Albert dan menanyakan kisah itu, lelaki itu menjawab pelan, benar. Lalu Albert juga bercerita bahwa karir sepak bolanya tamat setelah pertandingan seleksi itu. Dia bekerja serabutan. Lalu ketika ditanya bagaimana sekarang dia bisa memiliki rumah mewah, mobil bagus dan hidup tak berkekurangan, Albert menjawab, Ronaldo lah yang memberikan semuanya. Tanpa kebesaran jiwa,
Albert Frantau mungkin dunia tak akan pernah mengenal Ronaldo sebagai mega bintang. Namun tanpa Ronaldo, dunia juga tidak bisa belajar tentang dahsyatnya sebuah kebaikan budi, sebuah balas budi, sebuah kesetiaan. Nilai-nilai kemuliaan hidup Albert dan Ronaldo itulah yang ikut andil membentuk peradaban umat manusia. Saya juga percaya kebesaran Ronaldo sampai hari ini tak semata-mata ditentukan oleh bakat hebat serta kerja kerasnya, tapi juga prinsip dan nilai hidupnya tentang kebaikan budi, balas budi, kesetiaan. Semesta tak pernah mengenyampingkan hal-hal seperti itu. Luar biasa ya, sebuah kisah yang sangat menyentuh. Saya mengatakannya sebagai tahu berterima kasih. Setiap kali saya mendapati kisah-kisah yang entah itu baik atau kurang baik, sedih atau gembira, membanggakan atau meruntuhkan perasaan, maka kita akan mendapati benang merah tentang kasih Tuhan dalam setiap kisah. Lama saya termenung serasa Tuhan mengetuk hati saya. Bagaimana dengan kita? Sesungguhnya bukankah kita patut bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kita? Dialah yang memanggil dan membentuk kita sebagai gereja. Oleh karena itu, marilah berterima kasih dengan menjadi pribadi yang berdampak pada nilai-nilai pelayanan, kehidupan seperti kasih, kebenaran, keadilan, perdamaian secara nyata. Demikian saudara-saudara, seperti di dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang mengatakan, "Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari akan kasih-Mu yang begitu murah dalam hidup kami. Tolonglah kami hari ini untuk kami boleh menjadi pribadi yang tahu berterima kasih kepada-Mu dengan berdampak baik bagi sesama dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.